Dengan berakhirnya pelaksanaan TMM dereguler ke-111 Kodim Pati, maka Satgas kembali ke kesatuan masing-masing. Niswa dan Zaskia, anak-anak desa Taman Sari, mengaku kehilangan kehadiran anggota Satgas yang selama ini sering bermain dengan mereka. Kehadiran anggota Satgas di desa Taman Sari benar-benar sangat dirasakan manfaatnya. Tidak hanya di sektor pembangunan fisik, melainkan juga di komunikasi sosial bersama warga desa setempat. Niswa dan Zaskia mengaku senang dengan adanya TNI. Biasanya sering main dengan TNI, ngobrol dan bercerita. Mereka sedih dan merasa kehilangan ditinggal TNI balik ke satuannya. Senang. Biasanya sering main sama TNI? Sering. Main apa? Ngobrol-ngobrol sama cerita-cerita. Terus sekarang Pak TNI balik ke tugas lagi, gimana perasaannya? Sedih. Merasa kehilangan gak, Dek? Tak mampu berbuat banyak, anak-anak desa Taman Sari ini hanya bisa pasrah dan berharap di kemudian hari anggota Satgas tak sungkan untuk bermain di desanya ketika program TMMD sudah tidak ada lagi. Dari Pati, tim liputan Satelit TV mewartakan. Pelan-pelan aja, yang penting kertasnya sama, lipatannya terbagi dua. Ada nih, TK, lu kelas 3 sama TK kok gedenya? Pengale, berarti sekolahan pengale. Itu sebenarnya apa gitu? Ibu, beli dia main di, beli dia main, sing di sing. Ini ku. Oh, saya tipe diomai. No, berdua. Di apa? Di keramik. Tapi dibongkar kabeh. Jadi setiap diomai ya. Siap bongkar sama mbak? Aku diwangi Pak Apri. Jadi dia penomai Mbak Lydia ben AP. So keramik. Ayo. Dan ini baik, Karti.